Jadi Masya Allah, kita baca bab zuhud, kita baca bab zuhud, zuhud makan, zuhud dunia dan sebagainya, kita baca tiba-tiba boleh pergi tempat para ulama' dan sebagainya, banyak pula ulama' dimakan. Jadi confuse apa yang kita belajar. Bila belajar ni Masya Allah, zuhud makan sikit dan sebagainya, kita pun buat lah, susah nak buat. Tiba-tiba boleh saya pergi Mosi, pergi Mekah, Masya Allah, ulama' tu banyak pula makan ni, so banyak-banyak lah. Wah, kena belajar ni. Tak habis belajar. Kita baca kitab, makan sikit-sikit je, jangan makan banyak-banyak. Masya Allah, tengok tuan guru hebat, banyak pula makan ni. Kita ni tak habis baca ni. Jadi banyak lagi benda yang kita nak faham. Jadi bila dibaca, Masya Allah, ada kepahaman yang perlu dipahamkan. Apakah maksud dilarang kita makan berlebihan dan sebagainya? Ada maksud di sebagainya. Sebab tu ada kisah Syekh Qadir Al-Jilani. Ada kisah Syekh Qadir Al-Jilani dengan murid dia. Maka Syekh Qadir Al-Jilani ada murid dia. Maka di antara aturan yang diletakkan oleh Syekh Qadir Al-Jilani, anak murid makan jangan banyak. Makan sikit-sikit je. Makan uti kawin ni. Belajar, beramal, makan, jangan makan banyak. Makan uti kawin cocah dengan kuah dal yang tu je. Dah. Jangan makan yang lazat-lazat ni, makan sikit-sikit je. Tarbiah pelajar kan. Jadi kita ada madrasah, ada madrasah tahfiz sebagainya. Buat masya-Allah. Budak-budak tu makan dalam dulang ni semua. Makan sikit-sikit dah. Lepas tu tang kombung tu adalah satu makanan 5 orang. Jadi mak datanglah, tuan macam ni buat anak saya, biar ada tarbiah gitu. Oh ya ko yo. Betul. Tarbiah anak murid makan sikit je. Banyak kan bosok. Tengok tuan gue, ya Allah, kambing golek, aduh pun. Jadi meradang mak ayah ni. Tuan guru makan apa anak dia pun. Kan? Jadi penjaga kepada murid tadi berziarah kepada tuan guru Syekh Qadir Jilani. Pergilah rumah Syekh Qadir Jilani. Pergi ziarah dia. Tuan, saya nak ziarah tuan. Ya, sila datang. Datang rumah. Dia pun datang rumah tuan guru. Dia naik rumah Syekh Qadir Jilani. Tengok Syekh Qadir Jilani makan. Semua dia makan. Daging panggang, ada ayam panggang, ada macam-macam semua. Jadi mak ayah tadi, tuan guru ni pandai betul begitu. Anak murid semua makan ikan koring, dia makan selagat-lagat ni. Jadi komenlah mak ayah ni tadi. Tuan dia kata, saya nak tanya tuan semua anak murid zuhud. Ya, sedangkan tuan macam-macam tuan dapur. Ni yang makan. Ini apa ni? Kata mak ayah ni. Kenapa tuan boleh, anak murid, anak kami tak boleh, kenapa? Masya Allah. Jadi kata Syekh Qadir Jilani, panggil anak kau tu. Dia kata, panggil anak dia tu. Riwayat ni bermulut. Allah Alam. Panggil anak. Jadi tuan guru tadi makan lauk ayam, makan lauk bubuk puluh pun ada agak. Jadi yang tinggal tulang-tulang ya. Tinggal tulang-tulang. Jadi panggil anak sini gitu. Anak mana dah? Dia anak pun datang. Tengok lauk semua masak semua. Duduk gitu. Maksud saya buat Syekh Beri menepuk tangan 3 kali. Ini tulang tadi bercantum terbang bubuk tadi. Terbang ya. Maka tersebut terjadi, kalau anak tuan boleh buat macam ni, boleh makan macam ni. Kalau anak tuan boleh buat macam ni, boleh dia makan macam ni. Jadi apa maksud Syekh Qadir Jilani itu? Jadi maksud dia, kalau Masya Allah, bermaksud kalau orang itu kuat mahabbah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kuat makrifat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia telah memahami makna cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah buatlah apa pun nak ada buat. Dan kata-kata itu termaktub dalam kitab-kitab tasawuf. Maksudnya sebegitu. Masya Allah, dalam kitab tasawuf membicarakan tentang zuhud, dalam kitab tasawuf membicarakan tentang sedikit makan,
dalam kitab tasawuf membaca tentang sedikitnya pakaian, jangan berlebih-lebihan tentang pakaian dan sebagainya. Tapi masalah ini masalah yang diperbahaskan oleh ulama-ulama, sehingga sebahagiannya memahamkan sebegitu makna zuhud, meninggalkan segala kelezatan makanan, meninggalkan segala kelezatan berpakaian, dan sebahagian diberikan kepahaman yang lain. Maka berlaku kisah Ibu Nu'ata al-Iskandari. Ibu Nu'ata al-Iskandari seorang ulama yang besar di Al-Azhar. Ibu Nu'ata al-Iskandari seorang ulama yang besar di Al-Azhar, yang mana ketika mana beliau berguru dengan Siti Abu Abbas al-Mursi, yang mana ketika itu Ibu Nu'ata al-Iskandari merasakan ilmu ini sudah cukup untuk dia belajar tambahan kepada ulama-ulama tasawuf. Dia merasakan tak perlu lagi nak belajar sebab ilmu dah cukup lah. Tetapi apabila dia bertemu dengan Sidi Abu Abbas al-Mursi, dan ketika itu dikatakan Ibnu Athras, yo tak apalah, kalau orang kata Sidi Abu Abbas ini seorang murabi dan sebagainya, seorang ulama dan sebagainya, okay, tak apalah, aku pergi nak tengok setakat manakah ilmunya Abu Abbas al-Mursi ini, kata Ibnu Athras al-Gandari seorang ulama besar al-Azhar. Maka dikatakan dia membawa beberapa soalan. Ada riwayat mengatakan dia tanya soalan tersebut. Ada riwayat mengatakan dia tak tanya pun. Sidi Abu Al-Mursi yang menjawab tu. Soalan yang dia nak tanya. Iaitu soalannya dia ingin bertanya kepada Sidi Abu Al-Mursi, cuba terangkan makna iman dan Islam. Dia nak tahu apakah kepahaman Sidi Abu Al-Mursi tentang makna iman dan juga makna Islam. Dia nak tengok ilmu dekat mana. Ada setengah riwayat mengatakan sebelum dia tanya, Sidi Abu Al-Mursi berjawab, alaikulah dia tanya soalan. Maka Sidi Abu Al-Mursi menjawab. Maka Sidi Abu Al-Mursi, kalau engkau mengkehendaki, iman itu maksudnya sekian, Islam itu maksudnya sekian. Jawapan pertama. Kalau engkau nak kehendaki jawapan yang kedua, Islam itu maksudnya sekian, iman itu maksudnya sekian. Kalau kau hendakkan jawapan yang ketiga, iman itu masuk sekian, Islam masuk sekian, maka jawapan itu tak putih. Setengah jam, satu jam, sentiasa dia mengulang-ulang, kalau sentiasa jawapan yang lain, Islam itu masuk sekian, iman masuk sekian. Kalau hendak jawapan yang lain, iman masuk sekian. Bermaksud jawapannya melaut. Maka kagumlah Ibnu Athas al-Iskandari mengatakan, Masya Allah, ulama ini punya ilmu, lautan ilmu. Kata Ibu nak kelasakan dari. Maka ketika itu baru dia teringin dia nak belajar kepada Sidi Abu Abbas al-Mursi. Maka dia balik. Dalam balik, dalam keadaan dia teringin, badan dia nekat, aku nak belajar, aku nak berguru kepada Sidi Abu Abbas al-Mursi. Maka dia datang kali kedua dengan niat untuk berguru kepada Sidi Abu Abbas al-Mursi. Maka bila dia datang kali kedua, terdetik di hati Ibnu Athas al-Iskandari, yang mana dia faham sekarang ni dia nak belajar ilmu tasawuf, dia nak masuk kepada orang sufi, sedangkan dia seorang ulama. Jadi Al-Azhar, kalau orang tu ulama, Masya Allah, jubah dia lain. Jubah ulama ni dia akan pakai jubah yang selawa-lawanya, maka sorban dia lain. Maka ada satu pakaian khas ulama. Tetapi kalau tasawuf, dia pakai yang lain. Dia takkan pakai pakaian yang lawa, hebat tak. Dia pakai jenis pakaian yang kasar dan sebagainya. Kalau tuan-tuan rajin tengok Google, tuan-tuan akan tengok Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Taib. Syekh Ahmad Taib, Syekhul Azhar. Sekarang ni, masih dia orang ini. Kalau tuan-tuan taib, Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Taib. Akan keluar pakai jubah, pakai imamah. Azhar, nampak hebat. Dan dia juga seorang ahli tasawuf, Syekh Ahmad Taib ni. Jadi ketika mana dia balik ke rumah dia, dan bila dia menghadiri majlis zikir, halaqah zikir, dia pakai jubah Arab biasa, pakai jubah biasa, dan dia pakai kopiah biasa, pakai soban biasa. Dia maksud ketika mana dia beramal tasawuf, dia memakai pakaian-pakaian biasa, pakaian awam. Tapi bila dia memegang jawatan ulama Al-Azhar, Masya Allah, jubah dia dengan sebagainya. Jadi kebanyakan sebegitu gambaran dia. Jadi termasuk Ibnu Athas al-Iskandari, bila dia nak berguru kepada Sidi Al-Mursi, maka terlintas di hati dia,
Ish, aku nak pakai baju macam mana ni? Apakah nak pakai jubah lawa ni kau? Ataupun kau nak tukar pakai jubah yang lebih murah? Kalau di Maghribi tu ada jenis kumpulan tasawuf, jubah dia coba camping. Satu dia buat jubah lagi ni, bagi jahit. Jubah macam-macam kain juga ya. Nak menggambarkan zuhud itu. Jadi Ibn Taskadari ini tertanya-tanya, aku nak pakai apa boleh yang sesuai untuk dengan tasawuf. Maka sampai kepada Syaibah Al-Mursi. Ya. Jadi sama ada dia bertanya dahulu atau Sidi Abu Al-Mursi dah tahu dah apa persoalan dalam hati dia. Maka apa kata Sidi Abu Al-Mursi kepada Ibn Taskadari? Maka katanya, arifillah wal bisma syita. Maka kata Sidi Abu Abbas kepada Ibn Taskadari, arifillah, kata dia, arifillah, ma'rifatkanlah dirimu kepada Allah. Arifillah, pastikanlah, usahakanlah agar engkau itu mendapat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya. Summa ilbis ma syi'ta, summa ilbis ma syi'ta. Kemudian kau pakailah apa yang kau nak, jadi halal. Kata guru dia, masya Allah. Kalau di situ maksud kepahaman yang lebih mendalam lagi, maksud sebenar kita bukanlah kita meninggalkan kelazatan, kita mengambil kelazatan, kita meninggalkan pakaian dan memakai pakaian yang cantik. Bukan itu maksud sebenar dia. Arti kata yang sebenar, arti kata yang sebenar adalah kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Maka kata Sidi Abu Abbas, arifillah, hendaklah keusulkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa maksud dia? Maksudnya kita usul, kita beramal, usul sehingga hati kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguh-sungguhnya hati kita mencintai Allah melebihi segala-galanya, dan kita memahami makna cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mana kita menyebut kalimah Allah, kita sebut dengan penuh rasa cinta, kita penuh dengan rasa keagungan. Selepas itu kita makanlah apa kita nak makan. Yang penting kita berjaya mengislah hati kita ini, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksud kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sebegitu keadaan kita, maka tidak mudarat lagi apa yang kita makan. Yang halal lah, bukannya haram. Salah faham pula, nampak itu makanan benda haram ni tapi tidak mudarat lagi. Itu tak betul. Nampak dia mencuri ni tapi tak mudarat. Itu tak betul. Dia maksudnya benda yang halal. Benda yang halal, makan lazat tak lazat. Begitulah berlaku kepada Ibn Taskadari. Guru dia mengatakan, arifillah, pastikan kamu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting mana? Beramal, berzikir, beramal, berzikir, beramal, berzikir, sehingga kita memahami makna makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ilbis ma syi'ta. Boleh kau pakailah apa kau nak pakai. Nak pakai jubah lawa, nak pakai jubah kasar. Begitulah maksud Syekh Qadir Jilani tadi. Bermaksud kalau murid tadi dah faham makna cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dah makanlah makan apa pun. Tetapi kalau hati orang tu masih lemah untuk memahami rasa cinta kepada Allah, maka kelazatan dunia ini memudaratkan dia. Kalau hati kita lemah untuk memahami makna rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta ini memudaratkan kita. Jadi harta ini menyebabkan hati kita terpaut kepada kelazatan dunia ini. Sebab itu di antara kaedah ulama meninggalkan kelazatan dunia ini supaya kita memahami makna kelazatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau dalam keadaan hati kita lemah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dikelilingi oleh harta, maka tenggelam hati kita kelazatan dengan harta, tenggelam hati kita kelazatan dengan dunia ini. Itu maksud dia.